Terima kasih Anda masih bersama kami dalam channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi, empat media. Bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Kembali lagi bersama saya Putri Sasongko dalam program Diari Putri. Kali ini kami berada di salah satu hotel ternama bintang 5. Clue-nya ada di Jalan Poros APP Tarani, Kota Makassar. Sudah tahu kan? Sudah dan paham betul ketika saya menyebutkan clue di Jalan Poros APP Tarani, Makassar dan bintang 5? Kali ini kita ada di Hotel Claro. Dan rupanya kurang afdol kalau kita keliling atau memvisit yang namanya Hotel Claro Makassar sendirian. Karena tidak baik itu yang namanya sendirian, harus berdua. Dan kali ini telah ditemani dengan... Halo pemirsa, perkenalkan saya dengan Nite, yes. Markom Eksekutif Claro Makassar. Wow, ini yang punya Claro. Dan pemirsa, kami teh mohon berkenan nanti kita akan ditemani untuk jalan-jalan melihat seperti apa sih Hotel Claro, isi kedalamannya. Meskipun teman-teman di luar sana bilang, aduh mbak, saya sudah sering Hotel Claro, baik, itu bagus. Tingkatkan keseringan Anda ya untuk berkunjung dan nginap staycation di Hotel Claro. Namun bagi Anda yang belum sama sekali atau belum melihat keseluruhan yang ada di Hotel Claro, jangan skip video ini dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Berita Kota Makassar. Bersama saya Putri Sasongko dan kami teh, kita akan jalan-jalan di Hotel Claro Makassar. Ayo Kak. Ayo. Baik pemirsa, kali ini Putri Sasongko akan ditemani dengan kami teh ya Kak. Iya Kak. Kita akan setia menemani Anda. Yang penting Anda jangan skip video ini untuk melihat keseruan seperti apa sih Hotel Claro Makassar sesungguhnya. Wah asik. Dan di belakang kita adalah Sky and Garden Pool. Iya betul Swimming Kak. Swimming pool yang ada di Hotel Claro. Wow, ini anginnya kencang sekali. Panasnya juga manjalita, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita berdua untuk memperlihatkan kepada Anda penonton setia channel YouTube Berita Kota Makassar seperti apa sih Hotel Claro Makassar. Kami teh, saya melihat di belakang ini adalah beberapa kamar ya Kak ya? Iya benar Kak. Kakak boleh jelasin dan mungkin teman-teman supaya biar tahu ketika datang di Hotel Claro dan ingin memilih kamar yang spotnya atau view-nya langsung ke Sky and Garden Pool ini. Iya, betul. Boleh Kakak jelasin Kak, yang di bawah ini kamar apa nih? Untuk yang di lantai 6 ini tipe kamarnya Lagoon Sunset View. Jadi pas balkon bisa langsung turun ke kolam renang dan kamarnya ada ruang tamunya juga Kak. Wow. Iya. Oh, bagus banget. Betul, kemudian Kak. Yang di atasnya Kak? Terus yang di atasnya itu tipe kamar Deluxe Pool View. Deluxe Pool View itu ada di lantai 7, 8, dan 9. Khusus untuk di lantai 9 itu memang enggak ada balkonnya Kak. Cuman tipenya sama Deluxe Pool View. Di atasnya lagi ada lagi enggak? Di atasnya itu ada executive floor. Itu ada tipe kamar family suite club, junior suite club, dan executive suite club. Wow. Di, iya, dan khusus untuk tamu di lantai 10 itu dapat breakfast di lantai 10. Wow, beda. Enak sekali. Tuh pemirsa, ini mungkin bisa menjadi sebuah informasi yang menarik ketika teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah sudah sering kali ke Hotel Claro lantas belum mengetahui jenis-jenis tipe kamar yang ada di Hotel Claro, dan salah satunya telah dijelasin sama kami teh terkait dengan yang di depan ini tadi namanya kamar Lagoon Sunset View. Lagoon Sunset View. Dan yang di ini yang depan sini pemirsa, pemirsa langsung bisa turun masuk di kolam renang. Tapi yang di atas jangan langsung loncat. Lewat lift dulu baru berenang di lantai 6. Betul sekali. Jadi ini memang tipe apa? Tipe kamar yang betul-betul bisa menjadi solusi pilihan Anda ingin staycation bareng keluarga, liburan bareng keluarga, pacar. Bareng pacar. Yang penting jangan mantan. Selesai. Iya. Oke, pemirsa. Ini baru seberapa ya pemirsa? Ini karena anginnya kencang jadi saya semakin semangat untuk melihat seperti apa sih lagi Hotel Claro Makassar itu yang sesungguhnya. Jadi jangan kemana-mana, jangan skip video ini. Ikuti selanjutnya kita kemana dengan kami teh. Let's go. Yuk Kak. Ayo. Baik pemirsa, kalau tadi kita udah panas-panasan di Sky and Garden Pool. Betul ya Mbak ya? Betul Kak. Nah, itu adalah salah satu best view yang ada di Hotel Claro. Nah, tapi teman-teman yang mungkin udah biasa Mbak saya berenang di Hotel Claro, tapi nah tepat di belakang kita ini adalah fitness center. Boleh kami jelasin dong ini apa sih sebenarnya? Baik, buat kalian para penonton setia channel YouTube Berita Kota Makassar. Nah, buat kalian yang mau fitness center, kita Claro Makassar menyediakan untuk fitness center buka dari jam 6 sampai jam 8 malam. Oke, jadi pemirsa, fitness center open dan mulai buka beroperasi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Jadi jam kita tambah-tambahi, kalau sudah jam 8 malam,
kembalilah ke kamar masing-masing. Jadi tidak ada boleh tambah-tambah lagi pemirsa ya, sesuai dengan jam operasionalnya. Jam 6 pagi pemirsa bisa langsung datang dan masuk di fitness center. Dan tentunya nih, tamu yang terhormat, Anda harus memakai sepatu dan pakai olahraga. Jadi jangan makin lagi datang pakai daster dan piyama ya. Jadi harus pakai yang benar-benar untuk outfit olahraga. Betul sekali. Jadi olahraganya enjoy dan pasti akan semakin sehat ketika pakainya juga sehat dan aman dan nyaman. Sudahlah seperti itu ya. Jadi kurang lebih inilah dia fitness center yang ada di lantai 6 masih di Hotel Claro Makassar. Selanjutnya kita kemana? Jangan skip video ini. Lanjutkan, kita akan next untuk mau visit Hotel Claro Makassar. Let's go. Kali ini lebih istimewa dan spesial lagi seperti yang saya janjikan waktu opening tadi pemirsa. Kalau persoalan Hotel Claro memang sudah sangat familiar dan teman-teman di luar sana sudah tahu dan paham betul siapa bukan pemiliknya ya, tapi apa sebenarnya yang teristimewa di Hotel Claro. Namun tepat berada di apa namanya nih Kamite? Kita lagi ada di Skype Chapel Claro Makassar. Wow. Jadi buat kalian yang mau bikin acara akad nikah, ulang tahun yang outdoor, atau bisa juga jadikan spot-spot foto untuk Instagram, boleh banget di Sky Chapel. Ini jadi solusi yang tepat, karena teman-teman seperti yang kami bilang tadi, ini sudah sering kali, kerap kali digunakan akad nikah, pemberkatan nikah juga, birthday party. Dan yang teman-teman itulah dia ya, biasanya kan orang tipikalnya ay bosan makasih kalau di dalam ruangan. Saya mau yang di outdoor. Nah, ini jawabannya. Inilah pilihan yang tepat. Ini pilihan yang tepat. Tepat berada di lantai 6. Di lantai 6. Namanya adalah Sky Chapel Claro Makassar. Sky Chapel Claro Makassar. Benar sekali, Kak. Oke. Saya sudah bilang jangan memang skip-skip video ini pemirsa, karena masih banyak keseruan dan spot-spot lainnya yang ada di Hotel Claro. Belum pernah Anda lihat dan belum pernah Anda ketahui. Lanjutkan, kemana lagi kita akan berada dan diajak sama kami, Teh? Kita ikuti, let's go! Oke, selamat siang pemirsa. Ada yang bisa kami bantu kali ini? Berita Kota Makassar tepat berada di kamar 667 Lagoon Sunset. Dan yang seperti dijelasin oleh kami, Teh, tadi, itu view-nya langsung ke kolam renang. Ikuti, penasaran kan kamarnya kayak gimana? Sini masuk pemirsa. Kamite, ini kamarnya apa lagi namanya kakak? Tipe kamarnya Lagoon Sunset View. Jadi, nice, dan tepat yang diduduki oleh Kamite ini adalah living room atau ruang tamunya. Aduh, enak sekali ya. Jadi pemirsa cocok memang nih kalau Hotel Claro itu sudah 4++ dan sebenarnya enggak usah lagi 4++ ya kami teh ya. Langsung 5 mis aja karena memang kalau orang ke Makassar pasti bilang Claro. Nah, pemirsa, ini dia living room di tipe kamar Lagoon Sunset View. Itu dia. Nah, terkait dengan kamar ini kan cukup luas, tapi ini kan masih ada di living room-nya. Boleh dong Kak disampaikan atau dibocorin kira-kira berapa budget yang harus disiapkan teman-teman untuk staycation khususnya mengambil tipe kamar Lagoon Sunset ini? Baik Kak Putri, kalau untuk tipe kamar Lagoon Sunset View, harga normalnya itu Rp2.850.000. Wow. Cuman kalau untuk ada corporate atau ada kerjasama dengan Claro, itu dapat harga Rp2.600.000. Jadi harga spesial untuk corporate rate. Ah, dikasih harga spesial ya. Jadi tapi kakak enggak bale-bale aja gitu harganya segitu. Iya betul kan kakak, harga 2,6. Itu sangat worth it banget. Dan apalagi kalau mau dipakai sama keluarga, family, ini bisa jadi salah satu solusinya. Ya, saya susah berkata-kata ya pemirsa. Intinya langsung bisa ke Claro. Dan jangan lupa untuk memilih kamar ini. Kita sudah bocorin satu jenis kamar ya, Lagoon Sunset. Lagoon Sunset ini masih living room-nya. Di sebelahnya ini di apa? Di sebelahnya juga ada toilet untuk tamu. Oh. Jadi kalau misalnya ada tamunya, ada toilet khusus untuk toilet tamunya. Khusus. Jadi nggak bisa langsung masuk untuk ke dalam kamarnya. Iya, siapa tahu mau privacy atau gimana? Cocok. Ya, ini teman-teman yang paling anti yang namanya tamu-tamu masuk kamar. Ini Lagoon Sunset bisa jadi solusi terbaik, tipe kamar yang terbaik untuk di Hotel Claro. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi memilih dan bingung tipe kamar seperti apa, karena jenis kamar yang di Hotel Claro itu banyak sekali. Seperti apa lagi kamar yang masih ada di Lagoon Sunset? Ikuti yuk. Kita, saya sudah gak sabar nih mau lihat. Yuk kakak, yuk. Ayo kakak.
Oke. Nah, apa nih Kak nih? Kita masuk di kamarnya ya? Iya, ini untuk kamar mandi utamanya untuk tamunya. Boleh dilihat di dalam. Oke, teman-teman bisa ambil gambarnya. Ini dia. Oh, jadi Lagoon Sunset ini ada dua kamar mandi ya, Kak? Iya, benar Kakak. Di khusus untuk kamar mandi utama itu ada bathtubnya. Waduh, cocok nih ya. Jadi... apalagi yang mau honeymoon. Oh, bisa sekali, Kak. Bisa sekali. Nah, next kalau kamar mandinya ada semewah ini gimana kamarnya ya? Kita munduran lagi kameramen. Nah, kita masuk. Kita akan masuk kedalaman dari Lagoon Sunset seperti apa sih? Oh my goodness. Nah, ini Mika yang dibilang kamar surga. Kamar utama Lagoon Sunset View. Oke. Ini sangat cocok, worth it, dan memang menjadi pilihan yang terbaik ya. Iya, buat kalau mau staycation bareng keluarga, teman, pacar, atau sahabat. Yes, ini memang dibuat seklasik ini ya Kakak ya. Iya, benar. Estetik-estetik ala-ala gini ya. Jadi iya, memang instant. Kayak berasa di kamar sendiri. Bahkan yang tadinya cuma sehari semalam, akhirnya seminggu. Bisa sekali, Kak. Bisa sekali, cocok. Dengan senang bisa. Hati. Jadi, dengan senang hati, jadi nggak usah lagi ragu dan khawatir. Aduh, saya mau nginep di mana lagi ya? Di sini saja. Di sini saja, karena Lagoon Sunset View. Itu di depannya, kita lihat ya. Oke, ini udah di dalamnya nih. Kita coba lihat, pemirsa ya. Kalau di luarnya seperti apa? Yuk, Kak Mita, yuk. Kita lihat. Saya paling orangnya nggak suka. Aduh, nah, ini penampakan balkon. Lagoon Sunset View. Jadi cocok langsung banget. Bisa turun kolam renang loh Kak. Iya, jadi cocok ya untuk yang di lantai ini bisa langsung terjun ke kolam renang. Tapi yang di atas turun dulu lewat lift ya pemirsa. Bahaya, jangan. Betul sekali, Kak. Jadi kalau pemirsa bilang aduh, kalau saya di atas turunkan lagi lewat lift. Kalau begitu pilihannya Lagoon Sunset View. Kalau sudah view-nya adalah sunset, berarti ini memang best view banget ya Kak Mita ya. Bagus jadi banget. Bisa langsung ini pemirsa nih, akses turun buat ke kolam renang udah kolam langsung. Renang. Jadi memang berasa kamarku hotelku ya. Iya, jadi sudah seperti rumah sendiri. Rumah sendiri. Langsung turun kolam renang. Langsung kolam renang. Jadi pemirsa yang di atas jangan kita langsung turun lewat lift dulu. Kalau yang di sini bisa langsung turun. Betul, dan sekali Kak. Lagi budgetnya sangat murah banget. Cukup menyiapkan 2.850.000 untuk harga normalnya, yes. Tapi khusus untuk corporate rate dapat harga 2.600.000. Sudah include dengan breakfast untuk 2 orang, swimming pool dan fitness center. Kalau punya kendaraan juga free parking. Jadi tunggu apa lagi, Kak? Nggak usah ditunggu-tunggu, pokoknya habis nonton ini video sampai selesai ya pemirsa, jangan di skip-skip. Supaya pemirsa tahu gimana seluk-beluk dan isi dari Hotel Claro. Betul. Karena kalau sekali. Cuma nginap saja di Hotel Claro dengan pilihan kamar yang bebe aja, lantas belum pernah nyobain lain yang namanya Lagoon Sunset, Sunset View. Nah itu belum pernah ke Claro berarti. Yuk kita lihat lagi kamar-kamar berikutnya dan keseruan di Hotel Claro Makassar. Let's go. Mari. Yuk. I'm so happy dan akhirnya Berita Kota Makassar ada dan hadir di lantai 17, tepatnya di puncak Hotel Claro Makassar. Dan kali ini masih didampingi dan ditemani oleh Mbak Cantik Kamite yang akan menjelaskan kepada penonton setia channel YouTube Berita Kota Makassar tipe kamar apa saja yang ready atau ada di lantai 17. Silakan Kamite. Baik Kak Putri. Okay. Untuk di lantai 17 ini kita ada tipe kamar executive suite. Family suite dan president suite. Iya, jadi nanti kita jalan-jalan di tipe kamar president suite beserta ajudannya. Wow. Penasaran? Pada penasaran kan? Yes, pastinya. Yeah. Dan saya lebih baik ke ajudannya saja. Jangan pemirsa. Jadi pokoknya kami teh kalau sudah bilang kita akan turuti kemauan kami teh untuk pemirsa channel YouTube Berita Kota Makassar yang penasaran, yang belum pernah lihat seperti apa sih tuh president suite-nya Hotel Claro, ini dia. Yuk. Janji bukan sembarang janji, kami teh akan menepati janjinya kepada penonton setia channel YouTube Berita Kota Makassar. Kali ini tepat berada di puncak Hotel Claro Makassar, tepatnya berada di lantai 17. Kita dan di belakang kita adalah kamar tipe president suite. Itu dia. Mari nomornya kita... ini pemirsa. 1712, bukan nomor door prize tapi nomor kamarnya president suite. Jadi yang sering dibilang, aduh mbak saya sering nih ke Hotel Claro, tapi mungkin Anda belum pernah melihat seperti apa kalau 01 RI masuk dan nginep di Makassar, Hotel Claro menjadi pilihannya. Dan tepat di belakang kita adalah president suite. Let's go pemirsa, kita masuk. Okay. Welcome to president suite. Aduh, jadi di sini Mia Pak Jokowi nginap, tidur, para bobo. Tamu fancy.
khusus 01 pemirsa. Betul. Bayangkan Berita Kota Makassar langsung memperlihatkan kepada Anda seperti apa tempat persinggahan atau istirahat dari Bapak Presiden kita 01 RI. Bahkan biasanya menteri-menteri juga iya, memilih di tipe kamar presiden suite. Waduh. Jadi jangan lewatkan, makanya saya bilang jangan skip-skip karena ini adalah puncaknya Hotel Claro lantai 17, tepatnya Mbak Mite atau Kak Mite ngajak kita ke Presiden Suite. Kak tutup Kak, kita mau lihat-lihat ke dalam Kak. Yuk. Kita ke sebelah kanan ini pemirsa ya, ini Kak Mite. Nah. Kak Mite boleh lihat sana, saya lihat sini supaya mantep banget ya view-nya. Nah ini ruang tamunya Kak, nah, ruang tamu utama untuk ini tamu. Ini ruang tamunya Pak Jokowi pemirsa. 01 ya duduknya di sini ya Kak ya? Iya betul Kakak. Di sana juga ada ruang kerja, okay. Ada kamar utamanya juga, uh-huh. Ada juga tempat untuk meeting. Siapa tahu ada yang mau meeting iya, bersama. Dan ada yang mau dimeetingkan, ada yang perlu di. Jadi pemirsa ini karena kami tes sudah dikasih semua, dibocorkan semua. Otomatis pasti kita akan kasih lihat ke pemirsa seperti apa itu bentuk ruang kerjanya, bentuk ruang meetingnya, bentuk kamarnya. Dan saat ini kita ada di living room, tepatnya berada di Presiden Suite lantai 17. Catat pemirsa ya, lantai 17 Presiden Suite yang biasa ditempati oleh 01 RI atau Bapak Presiden kita iya. Joko Widodo. Siapapun juga boleh. Iya, untuk harga untuk tipe kamar Presiden Suite ini itu untuk harga normalnya 16 juta per malam. Okay. Cuman khusus untuk corporate rate itu dapat harga 13 juta. Ada lagi diskon untuk corporate rate. Betul cuma sekali. Cuma 13 juta aja per malam. Betul. Anda sudah bisa menikmati semalam yang indah di Presiden Suite Presiden lantai Suite. 17. Benar, aduh, Kakak. Harganya worth it banget ya kalau kelas RI 01 dengan budget kayak gitu, saya rasa itu bukan menjadi khawatir lagi pemirsa ya kalau memang mau menikmati yang namanya Hotel Claro di puncaknya lantai 17 Presiden Suite jawabannya. Betul. Kalau begitu kita lihat ruang kerjanya. Iya. Yuk. Mari Kak. Baik pemirsa, karena tadi kami teh sudah bilang ada kamarnya, ada ruang kerjanya. So, seperti apa sih bentuk kamar dari 01 RI? Nah, ini ada dua pintu nih Kak Mita. Iya. Ini tamu apa ini? Pada penasaran kan ini pintu apa? Ah, ini pintu apa? Yang penting bukan pintu Doraemon ya. Pintu rahasia. Pintu rahasia. Tapi kita mau masuk kamarnya dulu biar tahu seperti apa sih kalau Pak Jokowi istirahat atau berkunjung ke Kota Makassar dan mengambil tempat penginapan yang eksklusif banget langsung di Hotel Claro puncaknya lantai 17 di Presiden Suite. Kita masuk yuk ke dalam sini. Mari. Nah, ini nih Kak Putri, kamar Presiden Suite. Ini kamarnya Presiden Suite? Iya, benar sekali, Kak. Oh my God, ini saya curiga. Ini kamar apa? Sudah tahu, surga. Udah tahu ya, kalau udah diari Putri pasti identiknya dengan itu. Tapi memang betul tahu, pemirsa. Ini Presiden Suite, memang kamarnya sangat eksklusif sekali. Kami teh berkenan saya duduki dulu sebentar ini ya, silakan, Kak. Kakak. Ini di sini Pak Jokowi dan Ibu, beserta jajarannya mungkin pada ngumpul, keluarga besarnya, berkunjung ke Kota Makassar. Di sini istirahat 01 RI, pemirsa ya. Wow, yang eksklusif banget. Nih, pemirsa bisa lihat di sini juga ada ruang untuk nyantainya. Di sebelah sini juga ada ruang santainya kami. Betul, Kak. Ini sangat luas banget. Sekali lagi Kak, harga normalnya ketika pemirsa di rumah bertanya, aduh, kayaknya Presiden Suite untuk 01, berarti saya nggak bisa dong, Mbak? Semua bisa, Kak. Semua bisa menggunakan kamar Presiden Suite. Dan yes, untuk harga normalnya itu 16 juta, tapi kalau untuk corporate rate dapat 13 juta. 13 juta saja, pemirsa. Pemirsa dan langsung dapat merasakan dan menikmati kenyamanan tidur di tipe kamar Presiden Suite. Exactly. Dan pas samping kamar utama ini, Kak, ada ruang kerja loh, Kak. Oh, gitu. Kalau iya, begitu kita langsung lihat. Karena mari, Kak. Kami dibilang, ayo. Samping kamar ruang kerja. Ini. Wow. Mari, Kak. Oke. Ya. Ini pemirsa yang dibilang iya, kami teh kalau ini kamarnya ruang berdampingan dengan kamar utamanya berdampingan dengan ruang kerja. Oke. Tadi Kak Putri sempat penasaran kan, nah, dengan iya, pintunya? Aha. Nah, ini tembusan dari pintu yang tadi Kak Putri tanyakan. Oh gitu, jadi ini pemirsa pintu yang tadi di depan adalah tembusan dari kamar Presiden Suite ke ruang kerja. Nah ini dia pintu Doraemon. Akhirnya saya sudah tahu seluk-beluk di dalam Presiden Suite.
Jadi pemirsa yang menonton sampai di detik ini sangat luar biasa sekali, karena pemirsa sudah tahu kamar atau tempat tidur yang ditempati istirahat oleh 01 RI beserta ruang kerjanya beserta pintunya yang tembus-tembus ini ada di lantai 17. Langsung tembus ruang tamu. Living room yang tadi pemirsa tidak hanya di sayap kanan tapi ada juga di sayap kiri. Pemirsa bisa lihat beberapa view-view foto-foto yang diambil oleh Berita Kota Makassar. Selanjutnya kita akan ke meeting roomnya dan ada juga dapurnya. Mina. Waduh, ada dapurnya juga. Iya. Cepat, mari kita. Let's go. Aduh, kami teh ini sangat eksklusif sekali, luar biasa sekali. Mulai dari lantai 6, terus kita tadi juga lihat koi Japanese restaurant, kemudian fitness center, terus ada Sky Chapel. Nah, itu juga. Dan yang terakhir, sebenarnya bukan terakhir sih, karena masih ada lagi. Kami teh mau ajak kita ke satu tempat, tepatnya masih di Hotel Claro, tapi bertepatan masih di lantai 17 puncak di Hotel Claro President Suite. Ini adalah meeting roomnya tipe kamar Presiden Suite. Jadi kalau misal ada mau meeting dan privacy, ya bisa di dalam kamar Presiden Suite. Nice. Jadi ya memang ini eksklusif sekali pemirsa. Kalau Presiden Suite pikiran atau anggapan pemirsa hanya diperuntukkan untuk para pejabat, itu salah. Iya, salah. Jadi pemirsa, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, lantas berkunjung di Kota Makassar, silakan langsung menuju ke Hotel Claro Makassar dan langsung bilang di resepsionisnya minta reservasi kamar Presiden Suite lantai 17. Jadi enggak usah lagi diklarifikasi semewah eksklusif apa Hotel Claro, karena berita Kota Makassar hadir dan memperlihatkan kepada Anda seperti apa penampakan situasi kamar yang ada di Presiden Suite lantai 17. Kemana lagi kita akan diajak kami teh? Jangan skip videonya, lanjutkan sampai di akhir detik podcast atau perbincangan kita bersama kami teh mewakili Hotel Claro Makassar. Mari kita angkat lagi kak. Keren sekali. Nah, di mana lagi Putri Sasongkan dan Kak Mite? Silakan Kak Mite bisa di-showingkan. Sekarang kita masih di Presiden Suite dan ini ada mini kitchennya di dalam. Mari kita lihat. Ini adalah mini kitchen. Jadi kalau misal ada keperluan untuk masak, mau makan, mau buat sendiri, ya ada, kita menyediakan mini kitchen untuk tipe kamar Presiden Suite. Wow. Kalau mini kitchennya aja sudah semewah dan se-eksklusif itu, rupanya di Presiden Suite juga punya toilet umum. Ini pemirsa. Oke, pemirsa, kalau kita lihat sebegitu eksklusifnya meeting room dengan mini kitchen, kali ini masih di Presiden Suite lantai 17 puncak dari Hotel Claro. Kita ada di mana? Kita ada di ruang kamar mandinya. Di kamar mandinya ini ada sauna room. Wow. Terus ini pemirsa, kita lihat di dalam sauna roomnya. The best banget sih kalau tipikal 01 memang se-eksklusif ini memang harus pelayanan. Dan bayangkan pemirsa, ini ruang kamar mandinya kayak nih kamarku. Besar sekali. Dan ini sangat eksklusif ya. Langsung perbincangan bersama Kak Mite yang mewakili pihak Hotel Claro Makassar men-showing sebuah kamar yang mungkin pemirsa belum pernah menginap di lantai 17 atau bahkan hanya sekedar mendengar kalau ada Presiden Suite. Kali ini kami tunjukkan kepada Anda, pemirsa setia channel YouTube Berita Kota Makassar. Kita ada lantai 17 Presiden Suite. Iya, dan di situ juga ada bathtubnya. Jadi kalau misalnya kakak mau mandi di bathtub, langsung bisa pemandangannya view kota. Langsung view dari kota, lantai ya? 17. Oke pemirsa, saya coba duduk-duduk di depan bathtubnya. Sekali lagi pemirsa, ini biasa dipakai dengan RI 01 atau siapapun yang sudah pernah menginap staycation di Presiden Suite. Presiden Suite. Ini adalah ruang kamar mandinya dan view-nya bisa langsung melihat kota. Langsung dari lantai 17. Benar sekali kak. Itu pemirsa, langsung mentong ke buka lihat lantai 17-nya Presiden Suite. Ini adalah ruang kamar mandinya. Lantas seperti apa lagi keseruannya masih datang Claro? Jangan skip videonya. Kita ikuti kemana kita akan diajak kami teh. Yuk. Mari. We'll be right back.
kali ini Putra Sasongko ada di Koi. Ini Koi bukan sembarangan Koi, bukan kan Koi pemirsa ya. Ini adalah Japanese restoran yang ada di Hotel Claro. Pemirsa bisa lihat nih sebelah kanan dulu ya. Ini adalah private room di mana ini bisa diperuntukkan untuk kalian-kalian, teman-teman di rumah atau penonton setia channel itu Berita Kota Makassar yang pengen makan di Koi restoran atau Japanese restoran dengan lebih privacy, ini bisa digunakan dan bisa menjadi alternatif salah satu yang the best di Hotel Claro. Dan ini bisa muat sampai 10 orang. Dan ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat ketika teman-teman mungkin hendak kumpul keluarga dan family time. Ini dia. Baik, nah Koi Japanese Restaurant tentunya mengusung tema yang Japanese klasik banget. Dan yang ini adalah sekali lagi ruang private. Ketika teman-teman mengajak keluarga besar Anda untuk menikmati yang namanya Resto Japanese Koi di Hotel Claro. Tidak sampai di situ pemirsa, kita bisa lihat di sebelah sini. Ini adalah aneka saus. Dan kemudian ketika pemirsa ingin menikmati yang namanya minuman dingin, ini ada aneka juice yang eksklusif banget, seger banget. Dan tentunya pasti akan dijamin kualitas dari jus atau minuman-minuman yang ada di Koi Japanese Restaurant. Kemudian kita ke sini lagi pemirsa. Di sini masih sementara preparing karena waktu belum menunjukkan untuk makan siang. Ini masih sementara preparing, ini adalah kurang lebih kitchen, open kitchen yang teman-teman bisa langsung lihat seperti apa bentuknya. Dan di sebelah saya ini adalah meja makan full untuk Anda yang akan masuk menikmati Koi Japanese Restaurant. Oke, pemirsa, sekali lagi Koi Japanese Restaurant adalah all you can eat. So, nanti teman-teman bisa langsung menikmati yang namanya makanan khas dari Jepang. Dan itu all you can eat. Kita akan tanya nanti dan klarifikasi berapa sih budget yang harus disiapkan ketika teman-teman hendak ingin mencoba atau makan siang atau makan malam di Koi Japanese Restaurant. Ikuti keseruan lainnya, kita akan bincang-bincang di Hotel Claro Makassar. Oke, baik pemirsa, yang awal tadi adalah ruang private yang kapasitasnya bisa sampai 10 orang dan kursinya pun juga seperti biasa yang ada di sekitar kita ini. Namun eksklusif lagi, ketika teman-teman memasuki ruangan ini, rupanya ini lebih privasi lagi, tapi dia bentuknya lesehan seperti ini. Nah, ini dia ruang berikutnya, di mana teman-teman bisa langsung nyantai lesehan ala-ala, tapi suasananya tetap Japanese restoran yang ada di Koi Hotel Claro. Ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat se-eksklusif ini, se-cozy ini, sehangat ini. Teman-teman bisa ngumpul bareng keluarga. Teman-teman langsung saja di Koi Japanese Restoran Hotel Claro Makassar. Kalau di Sunachi itu kurang afdol kalau kita nggak duduk nyantep yang namanya makan siang di Sunachi. Sunachi itu identik dengan suki-sukian. Izin pemirsa kami, saya pemirsa buka masker karena ini mulai dari lantai 1 sampai 17 kamite dengan setia menemani kita demi penonton setia channel itu Berita Kota Makassar untuk memperlihatkan se-eksklusif apa sebenarnya Hotel Claro Makassar. Dan tepatnya berada di lantai 1 Sunachi. Kamite bisa bantu tolong dijelasin Sunachi-nya ini apa aja sih? Siapa tuh ada promo-promo boleh disampaikan? Kebetulan kita lagi ada promo open
TO, itu ayam panggang sambal mata dengan nasi ketan. Harganya Rp250.000, itu bisa dimakan rame-rame. Wow, iya. Bisa keroyokan ya makannya ya. Dan itu last order tanggal 26 Oktober jam 1 siang, untuk pengiriman di tanggal 27 Oktober. Jadi buat kalian yang mau cobain ayam panggang Klaro Makassar, tepatnya di Sunaci, jangan lupa di order ya kak, terakhir itu last ordernya tanggal 26 Oktober. Nice, sudah sangat detail penjelasan dan explain dari kami Teh. Rupanya di Sunaci itu ada promo pemirsa, ayam panggang sambal mata dengan nasi ketan. Oke, dan itu harganya cukup menyiapkan uang Rp250.000. Dan itu bisa rame-rame, sekampung bisa pemirsa, oke ya. Dan last ordernya sampai tanggal 26 Oktober. Iya, pengirimannya di tanggal 27 Oktober. Wow, sekarang ini sudah tanggal 26. Berarti hari ini last ordernya. Ayolah pemirsa, cepat-cepat langsung kontak person dari Hotel Klaro, langsung ke Sunaci juga bisa. Bisa pemirsa kunjungi Instagramnya Hotel Klaro di mana kak? Langsung di DM saja @klaromakassar. Nah itu dia. Oke, jadi pemirsa nggak usah dan khawatir lagi, bingung lagi. Wah saya pengen tuh mbak, bisa makan rame-rame di rumah, ngumpul keluarga, pulang kantor istirahat, yang nggak sempat masak bisa langsung pesan itu tadi ayam panggang sambal mata nasi ketan. Harganya Rp250.000 saja. Pesan sekarang, besok diantar, pemirsa udah kenyang dan menikmati promo yang ada di Sunaci tadi. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan menikmati makan siang tentunya ditemani dengan kami Teh. Kalau begitu, itu sudah menandakan akhirnya saya atau Putri Sasongko bersama kami Teh harus pamit undur diri. Sampai jumpa dan di mana lagi Berita Kota Makassar khususnya program Diari Putri akan memvisit atau mengunjungi hotel-hotel terdebes, terpopuler, terlegend yang ada di Kota Makassar. Akhirnya Putri Sasongko dan kami Teh pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih.